suara ini. Dan mungkin waktunya juga dulu-dulu dia biasa mendengar suara dia melengking bagus, nyampe sekarang dia harus menerima bahwa suara dia tidak seperti dulu. Itu juga perlu mental yang ini loh. Dia tuh selalu menguatkan onyo-onyo, lewatin ini semua, karena nanti akan... Oke, kalau onyo itu, dia kan lagi transisi ya, kalau suaranya. Aku tuh banyak banget menghadapi netizen-netizen yang komplain gitu, atau misalnya, kok onyo sebenarnya gitu? Nah, karena kita mungkin pengetahuan tentang bahwa transisi anak remaja cowok itu bagaimana, jadi aku berusaha menyikapinya dengan bijaksana juga. Aku bilang, masa transisi itu cowok gak bisa dipaksain. Dan mungkin buat onyo juga, dulu-dulu dia biasa mendengar suara dia melengking bagus, nyampe sekarang dia harus menerima bahwa suara dia tidak seperti dulu. Itu juga perlu mental yang ini loh, dia tuh selalu menguatkan onyo-onyo, lewatin ini semua, karena nanti akan terbentuk suara dewasanya onyo gitu. Dan dan yang aku seneng, onyo itu gak cuma nyanyi, dia bikin lagu. Aku kadang-kadang suka bantuin onyo juga kan, dia suka nanti kita bikin lagu misalnya, dan aku suka bantuin ya. Ya ya, untuk sampai ya, nyanyi dong boleh. Oh iya, oke. Tanya Can you sing first for us? Please, just a little bit. Yeah. Unicorn, unicorn.